ini dia bahan-bahannya untuk mengisi tahunya ya guys berupa sayur kobis dan wortel dan juga bawang merah bawang putih secukupnya dan juga cabai ya aku menggunakan sayurnya enggak dimasak dulu ya guys langsung diisikan ke tahunya supaya tahan lama enggak cepet basi ya guys misalkan yang mau jualan bisa tahan dua hari ataupun tiga hari ya guys enggak cepat bau ya nggak cepat basi tahu isinya ataupun tahu bunting ini aku menggunakan bahan simple ya cuma masako dan juga garam ya ini biar langsung ada rasanya sayurnya ya biasanya orang kan membuatnya kadang nggak dikasih bumbu sayurnya anyep ya ini aku kasih bumbu dan ada pedasnya sesuai selera dan aku campurkan daun bawang juga, ya guys, ke dalam sayurnya supaya rasanya sedap nikmat, ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya aku makin bersemangat lagi membuat video konten-konten yang lainnya, ya guys, ataupun tanaman hias. Ya, kali ini aku mencoba membuat resep tahu isi ataupun tahu bunting. Karena aku suka jajanan ini, ya guys, cemilan ini. Ya, makanya aku sering buat sendiri, ya guys. Ini dia tahunya, ya, dan kita masukkan sayur ke tahunya, ya. Ini dia, jadi nanti apa? Pemasakannya apinya sedang, supaya sayurnya matang sekaligus, ya guys. Dan ini dia tepungnya tepungnya juga memakai tepung gandum secukupnya dan juga bumbu yang sudah aku haluskan berupa bawang putih, garam, masako dan juga tumbar ya guys. Dan aku taruh kunyit sedikit ya supaya warnanya agak menguning warna tepungnya. Dan ini aku masukkan daun bawang ke tepung gandumnya ya guys Supaya warnanya ada hijau-hijaunya, tepung gandumnya nanti kalau sudah matang ya guys Tahu bunting ataupun tahu isi sayur jajanan yang selalu dicari orang Ini dia, aku kasih air secukupnya, ya guys. Ini bumbu yang sudah aku haluskan, sudah aku kasih garam dan juga masako secukupnya, ya guys, sesuai selera kalian, ya. Dan seperti ini adonannya yang sudah jadi, ya guys. Diaduk semakin diaduk, semakin rata, dan juga halus dan lembut, ya, seperti ini, ya. Dan kita balut tahunya, masukkan ke tepung gandum yang sudah halus seperti ini, ya, sudah menjadi adonan. Nah, seperti ini, dan kita panaskan minyak sebentar, ya, guys. dengan api besar pun nggak apa-apa ini untuk memanaskan minyaknya api sudah mulai memanas ya guys kita coba masukkan tahu yang sudah dibalut tepung ya nah seperti ini selama penggorengan ya guys bisa ditaruh 8 ketul ataupun 7 ketul ya sesuai minyaknya ya guys selama penggorengan aku menggunakan api sedang ya guys ini dia jadi apinya kecilin ya api kompornya ya Supaya sayur yang ada di dalamnya masak, ya guys. Jika tahunya sudah nampak menguning ataupun sudah seperti ini, ya kita tiriskan, ya guys. Angkat, ya. Ini dia, ya guys, yang sudah matang, tahu bunting, ataupun tahu isi sayur jajanan yang selalu dicari-cari sama orang. Aku membuatnya, isi sayurnya pedas, ya guys, sesuai selera kalian masing-masing, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.